Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam rancangan yang bertajuk Penanda Wacana. Bolehkah Fatin terangkan apa penanda wacana itu sebenarnya? Penanda wacana ialah perkataan atau rangkai kata yang digunakan untuk menyambungkan sesuatu idea dengan idea yang lain dalam sesuatu karangan. Contoh penanda wacana, Fatin? Antara penanda wacana itu termasuklah selepas itu, seterusnya, kemudian, sehubungan dengan itu, di samping itu, oleh hal yang demikian, oleh itu, sesungguhnya, tentunya, tegasnya dan walau bagaimanapun. Apakah tugas penanda wacana itu, Batin? Tugasnya bergantung kepada penanda wacana yang digunakan. Secara umumnya, penanda wacana bertugas untuk menyatakan kesinambungan idea, pertentangan idea, penegasan idea dan kesimpulan idea. Wah, Fatin ingat semuanya ya? Baguslah! Terima kasih. Kebetulan, Fatin baru saja merujuk buku Tata Bahasa Dewan tentang penanda wacana. Apakah penanda wacana yang digunakan untuk menyatakan kesinambungan idea, Fatin? Untuk kesinambungan idea, penanda wacana yang digunakan untuk kesinambungan idea ialah di samping itu, selain itu, seterusnya, kemudian, selepas itu dan sehubungan dengan itu. Apakah pula penanda wacana yang menyatakan pertentangan idea, Fatin? Untuk pertentangan idea, penanda wacana yang digunakan ialah sungguh pun, namun, namun begitu, namun demikian, walaupun, walau bagaimanapun dan sebaliknya. Contoh penanda wacana yang digunakan untuk penegasan idea, Fatin? Untuk penegasan idea, sesungguhnya, ternyata, tegasnya dan tentu sekali. Contoh penanda wacana yang digunakan untuk kesimpulan idea ialah oleh itu, jadi, dengan itu, lantaran itu dan pendek kata. Baguslah Iman dah boleh fikirkan penanda wacana untuk kesimpulan idea. Penanda wacana tersebut banyak didapati dalam buku-buku yang Iman baca. Cuba Iman baca karangan ini. Suasana pagi di hutan Lipoh Ulu Bendul amat mendamaikan. Saya dan rakan-rakan baru saja selesai bersarapan. Selepas itu, kami bersiap-siap untuk menyelesaikan aktiviti seterusnya iaitu mendaki Gunung Angsi. Kelengkapan yang kami bawa ialah tali, tongkat dan pisau. Di samping itu, kami juga membawa bekalan air dan makanan. Walaupun penat melakukan aktiviti kembara pada malam tadi belum hilang, rakan-rakan saya tidak sabar-sabar ingin memulakan aktiviti mendaki gunung itu. Namun, bagi saya, aktiviti mendaki gunung merupakan aktiviti yang telah biasa saya lakukan. Jadi, aktiviti ini tidaklah asing bagi saya. Karangan itu sedap didengar kerana terdapat beberapa penanda wacana yang sesuai. Ha, Iman tahu. Tulisan berwarna kuning itulah penanda wacana. Ya, betul Iman. Agak-agaknya lah, apa akan berlaku sekiranya karangan itu tidak menggunakan penanda wacana? Karangan itu tidak sedap dibaca atau didengar, Fatin. Bukan itu saja. Maksud karangan itu juga kurang jelas. Dengan adanya penanda wacana, urutan ceritanya menjadi lebih jelas lagi. Sekarang, cuba lihat petikan karangan ini. Dalam petikan ini, terdapat tempat kosong untuk penanda wacana. Cuba Iman masukkan penanda wacana yang sesuai. Suasana pagi di hutan Lipoh Ulu Bendul amat mendamaikan. Saya dan rakan-rakan baru saja selesai bersarapan. Selepas itu,
Kami bersiap-siap untuk menyelesaikan aktiviti seterusnya iaitu mendaki Gunung Angsi. Kelengkapan yang kami bawa ialah tali, tongkat dan pisau. Di samping itu, kami juga membawa bekalan air dan makanan. Walaupun penat melakukan aktiviti kembara pada malam tadi belum hilang, rakan-rakan saya tidak sabar-sabar ingin memulakan aktiviti mendaki gunung itu. Namun, bagi saya, aktiviti mendaki gunung merupakan aktiviti yang telah biasa saya lakukan. Jadi, aktiviti ini tidaklah asing bagi saya. Baguslah Iman sudah dapat menggunakan nanda wacana yang sesuai. Alang-alang menyeluk berkasam, biarlah sampai ke pangkal lengan. Alang-alang Iman dah buat perenggan A, selesaikanlah pula perenggan B. Baiklah. Selepas sarapan pagi, kami bertolak menuju ke Gunung Angsi. Sambil berjalan, kami mendengar Encik Yusof, pembimbing pasukan kami, menceritakan pengalamannya ketika masih menjadi tentera dahulu. Walaupun jauh berjalan, kami tidak berasa penat kerana terhibur dengan pengalaman yang diceritakan oleh Encik Yusof. Akhirnya, kami pun sampai di puncak gunung itu. Alangkah gembiranya kami apabila dapat melihat pemandangan dari atas gunung itu amat mengasyikkan. Sesungguhnya, pendakian kami ke Gunung Angsi amat berbaloi. Nampaknya Iman ni memang cepat faham akan penerangan Fatin. Terima kasih Fatin. Kami percaya penonton juga sudah faham tentang penggunaan penanda wacana dalam sesuatu karangan. Untuk mudah mengingatinya, perhatikan animasi ini. Pada zaman dahulu, ada sebuah keluarga yang hidup dalam keadaan sederhana. Keluarga itu terdiri daripada suami dan isteri yang mempunyai dua orang anak, iaitu Salman dan Salmi. Di samping itu, ibu isterinya, Nek Jah yang sudah tua, juga tinggal bersama-sama dengan mereka. Setiap hari, Nek Jah dilayan dengan baik. Pada waktu makan, mereka sekeluarga makan bersama-sama. Mereka menggunakan pinggan mangkuk kaca yang berjenama. Sungguh pun begitu, Nek Jah menggunakan mangkuk yang dibuat daripada tempurung. Walaupun tempurung, tetapi bahan itu dikikis dengan licin dan diukir dengan cantik. Pinggan kaca yang digunakan oleh Nek Jah sebelum ini sering sahaja jatuh dan pecah berkecai. Jadi, Nek Jah diberikan mangkuk tempurung. Mangkuk jenis ini tidak mudah pecah. Lagipun, jika pecah, tidaklah merugikan. Pada suatu petang, suami isteri itu melihat kedua-dua orang anak mereka membersihkan dan melicinkan tempurung. Mereka kehairanan, lalu bertanya, "Apakah yang kamu berdua lakukan?" "Kami sedang membuat mangkuk daripada tempurung, Tuan Mak, Ayah," jawab Salman. "Untuk apa kamu membuat mangkuk daripada tempurung?" "Apabila ibu dan ayah tua nanti, kami akan memberikan makanan dengan menggunakan mangkuk tempurung inilah," jawab Salmi. Sejak peristiwa itu, mereka pun sedar betapa tidak patutnya perbuatan mereka terhadap ibu yang telah tua. Selepas itu, mereka tidak lagi membiarkan Nek Jah makan dengan menggunakan mangkuk tempurung. Malahan, mereka memberikan pinggan mangkuk kaca yang cantik dan berjenama kepada Nek Jah. We'll be right back.
Hingga bertemu lagi. Selamat belajar.